atasnya rel kereta KA Bandung lokal. Masih pengaboran juga di sini, banyak pengaboran. Ya, hampir selesai sih ini, hanya tinggal beberapa titik lagi. Kita lihat terus sampai ke depan stasiun Padalarang sudah seperti apa pengerjaannya, karena di sana itu jalurnya jalur subgrade. Kita lihat jalur subgrade menuju ke outlet Terowongan 10. Jadi terus ini dia teman-teman, tepat di depan stasiun Padalarang, jalurnya subgrade ya. Ini lihat dipancang dia. Bor juga sih, tapi bor cacing kecil. Karena di sini tidak memungkinkan untuk dipancang ya, karena banyak bangunan di sini. Daerah padat penduduk, jadi dia dibor bor cacing. Jadi hasilnya seperti pancang begini. Sedang dikerjakan ini. Yang perangkaian besi ya mereka itu. Terus saya liput tepat dari atas JPO stasiun Padalarang. Ini dia bor cacingnya itu yang saya maksud tadi, bor kecil. Dan ini progresnya, yang sudah terbor sudah dikerjakan. Perkembangan progres tepat di depan stasiun Padalarang, pengerjaan jalur subgrade ya di depan stasiun kereta api Padalarang. Di sini jalur subgrade ya, jalur landai setelah lepas dari outlet tunnel 10, terowongan 10 yang ada di Cicau. Jalurnya jalur landai, tetap double track hingga sampai ke Mekarsari, barulah mulai elevated. Begini dia bentuknya. Masih on progress. Baiklah teman-teman, sekian liputannya dari Gado Bangkong hingga depan stasiun Padalarang ya. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share videonya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya selama ini, dan tetap terus pantau channel saya, Daimler Tambah.